Tanggal 2 Mei 2019 merupakan Hari Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan menggelar upacara Hardiknas untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kali ini, tema yang diusung adalah Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan. Peringatan Hardiknas dengan tema Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan ini dihadiri langsung oleh sejumlah pihak, diantaranya Forkopimda, OPD, DPRD, TNI, Kejaksaan, dan Pimpinan Perguruan Tinggi. Muhammad Tarson menuturkan momentum ini sebagai dorongan moral bagi Dinas Pendidikan dan pelajar, agar semua yang terkait dapat terus meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, Muhammad Tarson juga mengajak kepada semua insan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Pamekasan dari sarana dan prasarana. Saat ini sudah mulai dari beberapa penampilan kreasi inovasi anak sekolah. Kebudayaan ini, ya kami akan sebagai momentum ini sebagai dorongan moral, dorongan kekuatan bagi kami untuk terus-menerus meningkatkan mutu pendidikan. Jadi semua insan pendidikan kami mengajak bersama-sama dalam fokus kepada peningkatan mutu pendidikan, perbaikan sarana-prasarana, dan lain-lain yang mendukung kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu saya tampilkan beberapa kreasi siswa, beberapa kreasi sekolah seperti di pameran pendidikan pada kali ini, yaitu menampilkan beberapa inovasi dan literasi sekolah. Upayanya apa? Prasarana. Karena prasarana kami sudah memetakan dengan letakola, jadi kami sekarang sudah tidak usah lagi untuk mengusulkan melalui proposal. Pemetaannya sudah didasarkan pada pemetaan teknis yang kerjasama dengan SMK 2 Pamekasan, sehingga kami tahu berapa yang rusak ringan, rusak sedang, kebutuhan apa di sekolah, sudah tinggal kita lihat di dapodik. Pak, kaitannya dengan komitmen pendidikan karakter yang diinginkan Bupati sekarang, apa yang dilakukan Pak? Ya, kami sejalan dengan apa kemauan di Kabupaten Pamekasan dan kurikulum juga sudah padu. Jadi meningkatkan keimanan ketakwaan anak-anak kita, berakhlak mulia, dan berkarakter keindonesiaan. Ini yang terus kita bina sebagai proteksi dalam era globalisasi, maksudnya budaya-budaya asing. Ini yang kita tekankan terus di sekolah-sekolah. Dan beberapa kegiatan literasi itu mendukung juga. Upaya realnya apa? Misalnya Pak, kemarin misalnya pembinaan baca Quran, apa? Ya, itu pertama. Uji kompetensi baca Al-Quran. Jadi semua masif sudah di sekolah. Ya, yang lain. Selain daripada itu, Muhammad Tarsun juga sejalan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Hal ini dilandasi dengan kurikulum yang sudah terpadu. Oleh karena itu, Muhammad Tarsun berharap semoga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan, berkarakter keindonesiaan, dan hal ini yang terus difokuskan oleh Dinas Pendidikan sebagai proteksi di era globalisasi. Usai upacara, Muhammad Alwi dan Muhammad Tarsun menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba dalam rangka Hardiknas, baik antar lembaga, antar kepala sekolah, guru, siswa, mata pelajaran, olahraga, dan perpustakaan. Dari Pamekasan, Ali Mohdor, CTV.